dikit nih. Persidangan sekarang ini kan agenda pembuktian dari tergugat. Pembuktian itu kan ada dua, pembuktian tertulis dan pembuktian saksi. Jadi saksinya dihadirkan atau tidak, atau alasan tidak hadir apa? Jadi untuk saksi tadi memang kita belum bisa menghadirkan saksi. Satu kan ya Amar kan posisinya kita itu nggak bebas diri ya. Saksi ini kan memang udah ada yang direkomendasikan oleh Amar dan kami juga menghubungi, kita ketemu. Semua waktunya belum bisa, karena ya kalau dari pihak keluarga kan bapaknya sakit, keluarga dekat kan, atau untuk mantan pegawai dia juga karena mereka udah bekerja sama orang lain, tentu kita harus menyesuaikan waktu dulu dengan diizinkan oleh pimpinan. Itu kan saksi keluarga ya, Bang? Ya, seperti kami bilang tadi kan saksi itu ada yang dari keluarga. Nah, kendalanya yang keluarga kalau untuk adiknya, ya kan Aditya kan lagi kampanye, kan dia caleg di DPRI. Nah, kemudian adiknya yang kecil, ya Panji Joni, dia menjaga bapaknya. Jadi itu juga untuk hari ini belum bisa. Dan ada saksi dari mantan pegawainya Amar. Nah, mereka juga tentu kami sudah koordinasi, dia kan harus minta izin ke pimpinan perusahaan dia yang sekarang. Untuk sekarang kan belum bisa diizinkan. Jadi itu kendala kita untuk saksi. Tapi kita kan masih sesuai dengan pembuktian ini kan ada 2 minggu ya. Jadi masih kita dikasih kesempatan untuk mendupakan. Semua kan ada memang yang pada kesaksian tadi yang kami hadirkan kan menurut ADRT itu kan bahwa Amar kan sering minum bir bintang. Itu kan dianggap minuman keras. Nah, setelah kami ketemu Amar yang biasa diminumnya itu kan dikasih contohnya. Kita hadirkan tadi ini jadi ada bukti bahwa bukan bintang dong. Ini kan yang dikatakan yang bir bintang. Nah, ini kan 0%. Jadi bir bintang itu bukanlah minuman keras. Nah, itu kami bantah dengan ada bukti ini. Itu tadi yang masalah minuman keras. Otomatis kan sudah terbantah. Kan ADRT bilang bir bintang, bir bintang kan 0%. Iya, ada bang. Ada bang. Iya, udah bang. Sayang bang. Bang. Kalau ada wartawan yang mau juga. Silahkan. Bang, artinya memang rencananya tadinya Aditya atau Panji yang akan menjadi saksi atau seperti apa, bang? Ya dari pihak keluarga lah. Ada beberapa yang kita tentu keluarga dekatnya cuma 2 kan. Aditya sama Panji. Kondisi bapaknya ya belum membaik ya, walaupun masih dalam masa ini. Terakhir. Menurut masih diusahakan buat hari ini sedang. Ya insya Allah memang kita akan berusaha, itu kan ya hak kita, hak yang diberikan oleh pengadilan dalam pembuktian untuk menanti segala-galanya. Tapi kan sebenarnya kan dalam keperdataan juga kita beda ya dengan hukum acara dengan hukum pidana. Perpidana kan saksi itu kan nilai poinnya kan nomor 1. Nah, kalau di beracara perdata kan saksi itu bukanlah suatu yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, karena nilai pembuktian yang kuat itu kan dari surat ya. Dari surat itu pembuktian yang pertama. Kemudian kan masalah ada dalil gugatan yang diajukan oleh mereka itu kan tentang percecokan terus menerus. Nah, tadi kami kan sudah menghadirkan juga bukti
bahwa pada tahun 2022 itu kan dalam dalil gugatan kan 2020 ya, bahwa ada terjadi percocokan terus-menerus antara Iris dengan Amar. Nah, kami kan udah bantah juga dengan menghadirkan tadi alat bukti visual jejak digital di acara Ambiar tahun 2002. Nah, itu kan jelas Iris sendiri mengaku tidak pernah mereka harmoni, kemudian mereka juga tidak pernah percocokan, malah pemainnya Iris kan itu akan hidup semati. Nah, ini kan jelas kita bisa membantah percocokan terus-menerus dengan bukti visual, ya itu tidak perlu kesaksian lagi sebenarnya. Dan masalah minuman keras, ya ini kan sudah kita buktikan bahwa bintang bukanlah minuman keras. Ini kan mau kesimpulan dari handphone. Pak, kalau Amar sendiri pasrah nggak sih kalau misalkan nantinya tuh akan diputus cerai misalkan? Ya kalau Amar ya terakhir sama kita, dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami lakukan upaya hukum semampunya. Berarti kan kalau ada keputusan nanti ya di tingkat pengadilan agama ini yang berujung kepada perceraian, pasti ada upaya hukum lain yang akan dilakukan nanti seperti banding, masih ada kasasi. Jadi masih panjang. Kalau pertemuan kami terakhir dengan Amar pada waktu Senin itu, pokoknya upayakan kemampunya dan sesuai dengan hukum. Berarti masih panjang. Ya, tapi tentu kami nanti setelah putus akan melaporkan lagi ke Amar. Kalau misalnya keputusannya ini, katanya, ya, ini bagaimana, diterima apa tidak? Kalau nggak diterima, ya kan ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan. Tapi kalau terima sama dia, ya berarti kan ada lagi proses yang akan dilakukan, ya pembacaan ikrar kan gitu. Nah, ikrar pun harus dibacakan oleh Amar sendiri. Ya proses rehab Amar, terakhir kami ada Senin ke penyidik itu kan, ya masih proses. Tapi kami kan paham juga, karena ada Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2001 tentang penyidikan masalah narkoba ini kan, untuk rehab itu kan yang ketiga kali, yang perbuatan berulang-ulang sampai tiga kali itu kan pasti penelitiannya sangat teliti, tidak sama lagi dengan yang dulu, walaupun dia itu kecandu. Tapi proses rehab itu sesuai dengan undang-undang narkoba juga pasal 54 kan. Bukan wewenang penyidik saja, itu di kejaksaan kita masih bisa ngajukan di P19 jaksa, kemudian di apa juga di tingkat pengadilan nanti masih ada juga dalam keputusan hakim juga, apabila memang dia terbukti pecandu tetap aja rehab itu akan berjalan. Jadi kita bukan fokus ke penyidik saja. Berkas masih tahap belum tahu. Terakhir keluarga ada yang mengikuti tentang atau Iris? Kalau untuk keluarga semua ada jenis dia, tapi kalau terkecuali ya istrinya, semua teman kami terakhir ketemu hari Senin dengan Amar belum. Belum ada. Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.